Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang judul Soekarno Masih Hidup. Soekarno merupakan mantan presiden pertama Republik Indonesia yang paling banyak diperbincangkan, mulai dari cara memimpinnya sampai dengan kehidupan pribadinya. Nah, akhir-akhir ini presiden pertama di Indonesia tersebut diisukan masih hidup. Bahkan ada juga orang yang mengungkapkan pernah tahu di mana keberadaannya saat ini. Kabar satu ini beredar sejak ada video dari Mbah Mijan yang mengatakan kalau Bung Karno sebenarnya masih hidup. Selama ini kita mengetahui bahwa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno telah meninggal dunia dan dimakamkan di Blitar. Namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan oleh mereka yang berbicara bahwa Soekarno saat ini masih hidup. Dalam akun TikTok @BahMijanOfficial, ia menjawab netizen yang menanyakan apakah Bung Karno masih hidup. Tanpa pikir panjang, ia pun menjawab dengan tegas masih. Sebelum itu beredar penggalan video seorang pria yang tidak disebutkan namanya sedang diwawancari tentang Soekarno. Ia pun menjawab bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu masih hidup dan mengetahui di mana keberadaannya saat ini. Bahkan ia bersedia mengantarkan jika ada yang ingin bertemu beliau. Akan tetapi ia mengatakan bahwa tempatnya sangat dirahasiakan dan tidak boleh ada wartawan atau masyarakat yang mengetahuinya. Nanti jumpai saya antar ke keluarga dia, tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah Subhanahu wa taala, katanya. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang tukang becak di Desa Saimata-mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat. Dalam sebuah video yang beredar, ia menyebut jika Presiden RI ke-1 Soekarno masih hidup. Pria bernama Mu'alif itu mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di kediamannya. Ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan Bapak Proklamator itu tentang aktivitas keseharian masing-masing. Dalam video yang beredar, Mu'alif mengaku jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan Bapak Proklamator Indonesia Soekarno. Melalui pernyataannya, ia menyebut jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan. Waktu itu ya enggak tengah malam juga enggak. Aku pun enggak nyangka beliau akan datang untuk silaturahmi, kata Mu'alif. Lebih lanjut Mu'alif menyebut jika dirinya sempat berbincang mengenai aktivitas masing-masing. Belum ada omongan yang menjurus ke negara atau ke bangsa ini, apalagi urusan agama. Jadi cuma ngobrol biasalah tentang aktivitas masing-masing, tambahnya. Lebih lanjut, salah seorang yang merekam video pun menanyakan kepada Mu'alif apakah dirinya menanyakan asal-usul pria yang ditemuinya dan menyebut jika itu adalah Soekarno. Saya tanya, bapak itu dari mana? Terus katanya, saya ini orang berjalan. Terus saya tanya lagi, lu tinggalnya pak? Ya tinggalnya di mana saya capek, kata Mu'alif. Sebuah video terkait Presiden RI pertama Insinyur Soekarno beredar di media sosial. Video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook pada 11 Mei 2022. Video tersebut menunjukkan sejumlah pengakuan yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup. Disebutkan dalam video, saat ini Soekarno sudah menginjak usia 121 tahun. Seseorang dalam video itu menyatakan bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di wilayah Pringsewu, Lampung, Sumatera. Akan tetapi, unggahan akun Instagram @makassarinfo membuat heboh masyarakat karena mengungkap kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno. Kesaksian datang dari seorang pria di video unggahan @makassarinfo. Pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku tahu keberadaan Bung Karno saat ini. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya.
Kalau memang orang itu ingin menguak, ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia, ujar pria tersebut. Misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah pria tersebut menyebut salah satu daerah, yaitu di Lampung. Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau pun sering ke sana, tambahnya. Selanjutnya kesaksian datang dari paranormal Mbah Mijan dalam video at Makassar Info yang lain. Mbah Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Bung Karno. "Mbah, apa benar Insinyur Soekarno masih hidup?" tanya warganet yang langsung dijawab Mbah Mijan spontan "masih", gertak Mbah Mijan dengan mata melotot. Viral di TikTok, seorang pria paruh baya mengungkapkan bahwa Soekarno sebenarnya masih hidup. Kakek tersebut bahkan mengungkapkan ia pernah bertemu Soekarno yang katanya saat ini tinggal di Lampung. Kabar Bung Karno yang dirumorkan masih hidup ini viral di media sosial hingga memunculkan banyak dugaan. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang merupakan pahlawan nasional sekaligus bapak proklamator Republik Indonesia. Sebagai informasi, Insinyur Soekarno dinyatakan meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di usia 69 tahun. Ada yang mengatakan bahwa jasad Soekarno saat itu tidak ditemukan. Itulah mengapa beberapa orang mengira bahwa beliau masih hidup. Desas-desus Soekarno masih hidup ini sebelumnya juga pernah dibahas oleh beberapa tokoh tanah air. Akan tetapi, baru-baru ini kembali viral pernyataan seorang kakek yang mengatakan bahwa Soekarno sesungguhnya masih hidup. Kisah Soekarno yang diduga masih hidup tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok Echen baru-baru ini. Dalam video itu tampak seorang kakek yang ditanyai mengenai Soekarno yang dirumorkan masih hidup hingga kini. "Terus Bung Karno itu sekarang masih hidup atau sudah meninggal kek?" tanya seorang pria kepada pria paruh baya itu. "Masih hidup mas, ada di Lampung," ungkap sang kakek. Tak hanya itu, kakek tersebut juga mengungkapkan keberadaan Soekarno yang dikabarkan masih hidup. "Ada di hutan Pringsewu mas," ujar sang kakek. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa kakek tersebut adalah Soekarno atau Bung Karno yang asli. Wallahu a'lam bishawab.